Mas, ini kan kalau kita kembali ke belakang atau kilas balik ya, Mas. Sebetulnya saat Mas Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei kalau nggak salah ya, Mas ya. Itu kan sebetulnya memang dari masyarakat dan juga berbagai pihak ini melihat atau menduga ada kejanggalan. Tapi ini kemudian bertambah kuat dugaannya setelah Mas Peggy dalam tanda kutip berani kemudian dalam konferensi pers Polda Jawa Barat kemudian berteriak begitu ya, Mas ya, saya tidak bersalah. Saat itu apa sih yang ada di pikiran Mas Peggy? Kenapa sampai harus melakukan hal tersebut? Waktu sebelum saya dibawa keluar itu, saya itu selalu berdoa, meminta perlindungan sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pas waktu dibawa, saya itu tidak sama sekali tidak ada rencana atau tidak ada pikiran untuk bisa melawan, karena saya pikiran saya pasrah, karena saya mungkin ini takdir saya harus menjalani hukuman yang tidak pernah saya lakukan, kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Terus pas sesampainya di bawah itu saya pas ketika si pihak kepolisian menerangkan bahwa saya pelaku utama, dalang utama dari semua ini pembunuhan, yang menyuruh untuk orang-orang lain untuk membunuh dengan memperkosa, menusuk atau misalkan bahkan untuk melakukan kejahatan gitulah, hati saya terbesit. Nah sedikit itu diperkuat ketika pihak kepolisian menunjukkan foto keluarga saya, foto mama, foto bapak saya, foto adik-adik saya, itu muncul ke hati nurani saya benar-benar hancur, hati nurani benar-benar ngerasa ini keluarga saya benar-benar dihancurkan, dipermainkan, benar-benar nama baik keluarga saya dimatikan seperti itu. Jadi itulah yang membuat keberanian saya lebih muncul, karena saya enggak tidak terima, karena mereka misalkan meminta saya enggak apa-apa, mereka memfitnah saya enggak apa-apa, asalkan jangan keluarga saya, karena bagi saya keluarga saya itu sangat lebih penting dari segalanya. Jadi kemarin itu murni spontan begitu ya, Mas ya? Murni, kemarin murni spontan, tidak ada sama sekali rencana, tidak ada sama sekali settingan. Itu murni spontan dari lubuk hati saya yang paling dalam, karena saya, bagi saya keluarga saya adalah segalanya, dan saya tidak mau keluarga saya harus menanggung malu, menanggung resiko apa yang tidak pernah anaknya lakukan gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.